telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Bekasi. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi di antara amalan yang pernah kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba bisa memosisikan di persoalan tadi. Baik, secara spesifik di ayat 119 ya. Jadi ketika Allah menguraikan tentang kemusyrikan, bahaya setan, di ayat 119 nya di kalimat aku akan berikan angan-angan, dibuat berhayal. Ya, tamani itu menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Ya, awas hati-hati ya, menghayalkan sesuatu pada yang belum diraih. Jadi keadaan manusia ada yang disibukkan oleh setan untuk menghayal, dapat ini, dapat itu. Tapi dia sendiri tidak berikhtiar untuk meraihnya. Dihabis waktunya digunakan untuk hal yang seperti itu. Karena itulah kemudian ketika angan-angan ini didatangkan oleh setan, turun ayat untuk menepis keadaan itu sekaligus memalingkan pada konsep yang benar. Maka dijawab kemudian konsepnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 32 itu. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Jangan pernah menghayalkan sesuatu. Lihat kalimatnya la. Ya, yang bermakna nahi, larangan. Jadi larangan itu harus tegas kita hindari, jauhkan. Jadi cara cepatnya kata Quran, begitu ada hayalan dalam benak kita, wah cepat tinggalkan, palingkan, ini enggak benar. Ya. Ada teman lewat dengan sesuatu yang baru, handphone baru, ada otomatis ada pikiran di benak Anda tiba-tiba, saya pengen juga yang begitu. Kemudian mulai membayangkan sesuatu, langsung hilangkan, tepis, ini enggak benar. Itu bukan punya saya, itu punya dia. Tapi Quran tidak berhenti sampai menampilkan persoalan, diberikan solusi dari situ. Kalau cuma menampilkan larangan, tidak dikasih solusi, orang bingung, lantas saya melakukan apa? Ya? Maka kemudian turun ayatnya. Lanjutkan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Ya, seorang lelaki akan meraih keutamaan atas apa yang telah dia ikhtiarkan. Demikian perempuan bisa meraih apa yang dia harapkan sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya, kalau kamu ingin mendapatkan seperti nikmat yang melekat pada dirinya, ayo berikhtiar seperti dia pun telah berusaha sebelumnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang baik, mungkin dia telah bekerja keras, telah berdoa, bekerja keras. Anda ingin mendapat yang serupa, enggak usah menghayal. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang kesempatan untuk ibadah. Lebih baik mulai persiapkan rencana, ikhtiar untuk meraihnya, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan cita? Dijawab kemudian di Quran surah ke-59 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati ya, karena kalimat perencanaan sesuatu dibuka dengan indah dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullaha, tingkatkan takwamu pada Allah. Merencanakan sesuatu perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dikategorikan oleh Al-Quran ke dalam bagian sifat takwa. Diawas, hati-hati ya. Takwa disebutkan, saya sering umumnya 115 kali dalam Al-Quran, itu bentuknya beda-beda. Ada yang terkait ibadah ritual seperti sholat, baca Quran, infak, gitu kan? Di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang terkait hubungan dengan makhluk, berkasih sayang, saling membantu, memaafkan orang, bersabar saat dizalimi orang, itu bagian dari takwa. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi orang yang selalu punya rencana dalam hidupnya, itu bagian dari sifat takwanya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah punya rencana dalam kehidupannya, gak punya planning nih, gak jelas. Ya, besok mau ngapain? Ya, jam 7 ada di mana? Jam 9 kerjakan apa? Dia masih bingung untuk memahami itu. Itu menunjukkan kadar takwanya masih rendah. Jadi Quran itu mengarahkan kita pada sesuatu yang efektif. Kesuksesan yang terencana sifatnya. Dan dengan perencanaan itu, setengah dari kesuksesan bisa kita raih. Ya. Teman-teman, bahkan saat Anda keluar dari masjid ini pun, ditanya belum tahu apa yang Anda kerjakan, berarti ada sesuatu yang belum terencana dalam kehidupan kita. Habis ini mau ngapain? Belum tahu.
bukan bagaimana nanti, nanti bagaimana, lihat, rencanakan. Dan ketika Anda merencanakan, perhatikan, orang beriman dan bertakwa, rencananya beda dengan orang yang belum beriman dan belum bertakwa. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَلْتَنْظُرْ. Kalimat perencanaannya menggunakan kata nazara. Bahkan nun wa ra dimasukkan ta ya, pada kalimat wal tanzur, asalnya dari kata nazara, intazara, kemudian ada kalimat wal tanzur, lamnya di sini lam amr, perintah ya, wal tanzur ini kalimatnya. Nazara dalam bahasa Arab yang standar sering diartikan dengan melihat. Padahal dalam bahasa Arab melihat bisa banyak. Ro'a itu melihat. Basara itu melihat. Ada perbedaan. Ya. Nazara itu melihat. Kalau ro'a itu melihat dengan mata fisik. Ya, melihat dengan mata fisik. Kelihatan. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Makanya ada nanti, Masya Allah, saat lihat hilang, lihat teropong, lihat namanya. Ya. Dengan di situ ada persiapan, ada perencanaan, ada pengamatan, istilahnya demikian. Pengamatan. Itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, menggunakan kata nazara. Artinya kalau Anda melihat unta, coba jangan sekedar dilihat untanya. Kalau cuma lihat, yang lain juga lihat. Tapi perhatikan bagaimana keistimewaan unta dibedakan dengan hewan-hewan yang lainnya. Di situ kemudian Anda analisis sampai Anda menemukan kalimat Masya Allah, betapa besar keutamaan Allah menciptakan hewan ini beda dengan suka dan seakan-akan Quran mengatakan Anda kalau ingin meraih sesuatu, amati dulu, analisis dulu bagaimana kemampuan Anda, bagaimana peluangnya, bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan itu. Setelah semuanya terpetakan, baru bikin rencana, bikin target ya. Kalau orang kan bikin rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Sekarang ada tambahan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Itu yang tidak bagus. Ya. Jangka saku itu masukin ke dalam sakunya. Ya. Itu yang tidak bagus. Nah, Quran tidak. Semuanya positif. Anda bikin rencana, wal tanzur nafsum, hendaknya setiap jiwa, setiap diri, membuat rencana-rencana yang dia bisa hasil. Bukan cuma sekarang. Kalau cuma Anda sekarang belajar untuk mendapatkan dunia, jangankan Anda, orang tidak beriman pun begitu. Anak Anda ingin hebat bahasa Inggrisnya, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun pengen lebih unggul. Kalau Anda cuma bisa merencanakan juara matematika, yang lain sudah dapat, maaf, olimpiadenya dapat, Nobelnya dapat. Kalau Anda cuma ingin jadi juara fisika, yang lain sudah duluan, yang tidak beriman pun bisa dapat itu. Kita tidak. Rencana kita bagaimana semua pekerjaan itu bisa bernilai saat di akhirat. Itu ada yang dibawa. Perhatikan, dan itu bagi cuma dalam urusan dunia saja, berarti perencananya terbatas sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang takwa itu beda. Anda kerja sekarang, non-muslim pun kerja. Anda masuk jam 7, mereka jam 7. Anda berangkat gelap, mereka berangkat gelap juga. Tapi pekerjaan Anda mesti beda dengan mereka. Bagaimana caranya setiap langkah saya jadi ibadah? Bismillah, saya mencari nafkah karena Allah. Bukan cuma mendapatkan bagian dari materi dunia. Maka Anda hadirkan Quran surah keempat ayat 34 itu. Anda tuliskan di buku catatan Anda. Setiap Anda berangkat dan baca Bismillah, tugas saya mencari nafkah. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kelancaran. Anda begitu melangkah, setiap langkah Anda dihitung bagian dari ibadah. Jadi rencana Anda itu bukan cuma mendatangkan materi dunia, tapi Anda berdoa.
misalnya, karena Allah atau karena tamu akan datang? Coba deh, kalau di rumah ada kue, ada macam-macam ya, tamu misalnya mau datang, Bapak Ibu siapkan kue. Anda siapkan kue itu karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Kelihatan sederhana. Padahal, maaf ya, menghormati tamu itu, memberikan suguhan kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa disebutkan hari akhir? Karena kita merencanakan bukan untuk hari ini saja. Ada kebaikan yang kita tenun sekarang yang hasilnya kita lihat di hari akhir nanti. Falyukrim dhaifah, maka muliakan tamunya. Itu poinnya. Coba dari sekian yang telah kita raih sampai dengan hari ini, semua usia yang kita dapatkan sampai sekarang, berapa persen dari usia kita yang sudah menjadi ibadah? Yang perencanaannya sampai akhir. Jadi jangan bangga kalau sudah punya rencana cuma dalam urusan dunia saja. Akhiratnya mau dibawa kemana? The point. Jelas di sini? Bantu dulu di antara saudara kita yang barangkali sudah terhubung dengan kita. Itu melangkah setiap langkah Anda. Assalamualaikum. Maaf ya, menghormati. Mohon dikecilkan, bisa dikecilkan volumenya. Ya silakan Pak. Baik, putus, baik. Kita belum akan teruskan dulu sebentar. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sholat yang terlewatkan? Apakah kita ganti? Baik, di hari ini bagaimana? Pertanyaan pertama, bukan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa bisa kelewat sholat? Itu dulu. Baru dijawab. Ya. Karena kaidah pertamanya yang ketika disebutkan oleh Al-Quran bukan kelewat sholat. Ya, adalah menjaga waktu sholat. Quran surah kedua ayat 238. Yang tersambung. Hafizu 'alas salawat. Perhatikan, jaga betul waktu-waktu salat itu. Dan kalimatnya menggunakan alif, hafizu. Ya. Beda dengan hafizha yahfazu dengan hafadha yuhafizu. Itu lain. Jadi ada hafizha begini. Orangnya disebut dengan hafiz. Orang yang disebut dengan muhafiz. Kalau seperti ini, hafizha yahfadhu, yahfad, menjaga. Berarti sifat penjagaannya hanya bersumber dari satu arah. Bersumber dari satu arah. Kenapa penghafal Quran disebut hafid? Walaupun pada asalnya, penghafal Quran tidak disebut dengan hafid, tapi hamil. Ya, hamila yahmalu, hamil al-Quran. Hamilatul Quran, hamalatul Quran. Jadi orang yang mengandung Quran dalam dirinya, bahasa kiasan. Hafid itu asalnya untuk penghafal hadis yang sudah hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, disebut hafid. Tapi kemudian kalimat ini menjadi meluas dan disamakan antara penghafal Quran dengan penghafal hadis. Asal kata hafidhah bukan menghafal, tapi menjaga apa yang sihir. Jelas? Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif, hafadha, yuhafidhu, hafidh, itu bermakna saling. Ada makna muawanah di situ, saling. Kalau saling itu satu arah, enggak mungkin satu arah. Saling sapa, yang nyapa satu aja, yang satu enggak, mustahil. Saling bersalaman, pasti dua orang, enggak mungkin seorang. Saling mengingatkan. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang lain. Bapaknya ingat waktu sholat, anaknya belum tentu. Ketika bapaknya ingat, anaknya kasih tahu. Bapaknya ingat untuk ke masjid. Masya Allah. Yang lain pun ayo ingatkan lagi. Makanya ketika Nabi akan bangun bahkan dalam sholat sunnahnya, istrinya diingatkan. Menantunya bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diingatkan. Fatimah diingatkan. Keluarganya diingatkan. Untuk sekedar sholat sunnah saja.
istrinya diingatkan yang 12 rakaat salat sunnah itu, yang di At-Tirmidzi 414, yang 2 salat sunnah diingatkan. Jadi dalam salat sunnah saja, Nabi, selevel Nabi, Rasul, jelas surganya, tingkat paling tinggi, pemimpin umat, panglima tingkat tinggi, masalah salat sunnah. Malam ini, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, jangankan yang sunnah, urusan salat fardu masih masing-masing saja. Ini poin pertama. Ya, jadi kalau ada seseorang yang lalatin, surga itu terlalu luas untuk sendirian. Jelas ya? Terlalu luas untuk sendirian. Yang lain coba diajak. Ya. Dan tolong bersikap adil ya. Ada prioritas dalam ajakan. Jangan-jangan yang jauh diajak-ajak, yang dekat diabaikan. Sama teman. Ji, kemana kemarin gak kelihatan di masjid? Masya Allah. Anak sendiri gak diajak ke masjid. Tetangga diinget-ingetin, anak sendiri enggak. Gitu. Kan, itu kan gak adil sifatnya. Ya, dan Anda tidak akan ditanya tentang orang lain. Diri sendiri aja belum jelas surganya, ngapain kemudian gak ribut urusan orang lain? Tapi berdakwah ada dalam kebaikan dan menjadi pahala di situ. Tapi ada prioritas yang kemudian harus kita hadirkan dalam kehidupan. Nah sekarang persoalannya, kalau tertinggal kemudian, nah ini bertanya dulu apa sifat terlewatnya? Apakah terlewat dengan tidak sengaja atau sengaja? Karena ada yang terlewat dalam keadaan tertidur, yang tidak sadar, maka yang seperti itu sepakat berdasar hadis Nabi, sholat pada masa ingatnya. Jadi kalau Anda tertidur misalnya, malam ini tidur, tiba-tiba bangun jam 11 misalnya besok, saking capeknya. Misal saja, maka sholat subuhnya pada saat bangun itu. Bangun langsung, lakukan. Lakukan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau persoalannya ada pada pengabaian, ya, maka itu pertama mengandung unsur maksiat, dosa dia. Mengabaikan sholat dosa. Saya ulang, mengabaikan sholat dosa. Tapi kalau cuma tertidur, dia nggak dosa. Kecuali sengaja dia melalaikan itu dosa. Maka pertama yang dilakukan bukan berpikir mengganti sholat dulu. Dia harus bertobat dulu kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukan. Cara tobatnya ada di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 17 sampai ayat ke-18. Ya, nanti cek sendiri bagaimana caranya. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, thumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang berbuat salah itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Tapi ingat kata Allah, tobat yang diterima itu ada spesifikasinya. Cuman ini yang saya terima, yang lain enggak kata Allah. Yang diterima satu adalah saat ketika dia bertobat. Jadi kalau teman-teman misal pernah berbuat salah, kemudian ada suara hati yang mengingatkan Anda cepat bertobat, Anda terfikir itu rahmat Allah sedang diturunkan. Jangan tinggalkan. Gak ada manusia suci. Ya, gak ada. Semua orang mungkin pernah berbuat salah dalam hidup. Yang bertobat kepada Allah. Dosa sebanyak apapun. Telah bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Bertobatnya, dosanya diampuni, dengan dia berangkatnya pahala didapatkan dan masuk surga. Sampai turun ayat di situ Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk mengisahkannya. Ayat 100. Membunuh 100 orang, bertobat kepada Allah, diampuni dosanya, bisa masuk surga. Anda pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Anda nggak pernah bunuh orang, masya Allah. Perbuatan, alhamdulillah sampai hari ini banyak kebaikan. Masa nggak bisa masuk surga? Maksimalkan, berubah. Mau sampai kapan lagi? Ya. Nah, jadi kemudian setelah bertobat itu, baru ulama memberikan pandangan. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia berusaha untuk mengqadha salatnya sedapat dia mampu lakukan. Jadi begitu dia selesai salat zuhur, tunaikan, kejar lagi yang sebelumnya. Dia niatkan untuk mengganti yang lalu. Berdasarkan perluasan dari hadis tadi. Jadi kalau ada orang tidur bukan karena tidurnya, tapi terlewatkan sholatnya. Maka diambil kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil ini. Kata Imam Ahmad dan sebagian yang lainnya, nggak ada qadha sholat yang sengaja terlewatkan. Itu hanya bisa ditutup dengan taubat. Karena ilatnya beda. Kalau yang pertama itu tidak sengaja. Kalau yang kedua sengaja mengabaikan. Maka cara menutupnya bukan mengganti, tapi taubat dulu. Setelah itu perbanyak dengan amalan-amalan sunnahnya. Keduanya adalah bagian dari ijtihad yang paling terpenting. Jika sudah ada dorongan untuk berbuat baik dan berubah, pertahankan itu, isi dengan meningkatkan ibadah. Dan semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Oh, ini khusus untuk dari luar ya. Jangan dari sini. Tiba-tiba dari luar telepon. Assalamualaikum. Enggak usah. Dari luar itu sampaikan aja ke sini. Ini yang dari jauh ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo. Syafi'i sebagai dalil. Kata Imam Ahmad dan sebagainya yang lainnya, tidak ada qada salat yang sengaja kemewatkan. Itu kenapa suara saya sambil muncul ini? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau pertanyaan, Mbak. Ya, silakan saya mau jawab. Tanya. Pengertian al-jamaah itu seperti apa, Pak? Ya? Karena banyak beberapa bagian mungkin juga ya berbeda. Baik, suaranya pengertian tentang al-jamaah yang sebenarnya seperti apa? Itu, Pak. Terima kasih. Bisa diulangi sedikit dan diperjelas? Al-jamaah. Iya, baik, baik. Baik, silakan penerjemah bisa disampaikan. Baik, Pak, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kurang bisa menangkap dengan baik pertanyaannya. Bisa disampaikan? Kenapa? Baik, pengertian al-jamaah yang sebenarnya. Baik. Pertama kita tanya dulu apa itu jamaah. Apa itu jamaah? Itu poin yang paling penting dulu, ya. Baik. Ada jamaah, ada jamaah, ada al-jam'u, ada jum'ah, ada mujtama', ada ijtima'. Itu berbeda. Walaupun semua berasal dari akar kata yang sama. Dari akar asal kata al-jam'u namanya. Al-jam'u, sesuatu yang terkumpul, terhubung. Tapi bukan sekedar ngumpul. Bukan sekedar kumpul. Yang dimaksud al-jam'u itu perkumpulan yang bisa menyatukan satu dengan yang lainnya, yang melahirkan dampak saling perhatian, memberikan dampak saling perhatian dan kasih sayang di dalamnya. Waktunya disebut dengan jumaah, orangnya disebut dengan jamaah, kelompoknya disebut dengan mujtama. Jelas sampai sini? Baik, saya beri contoh sebentar. Dulu orang Arab suka kumpul-kumpul. Sejak zaman jahiliyah sampai diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kumpul mereka ada. Hari ketiga diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Senin, hari ketiga Salasa, Thulasa dari kata Salasa diserap ke bahasa Indonesia jadi Selasa, hari keempat Arbi'a diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu, hari kelima disebut dengan Kamis, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Kamis, ya. Maaf, pada hari yang keenam, bukan hari kelima, saya revisi, saya ralat, pada hari yang keenam mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Arubah dari kata Arab, hari kebanggaan diri sebagai orang Arab. Hari ketujuhnya kembali kepada hitungan Sabtu, Sabat, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu, ya. Baik, kembalikan pelan-pelan, kembalikan. Kenapa mereka menamai dengan hari keenam dengan Yaumul Arubah? Karena dari hari yang pertama, Yaumul Ahad, itu orang Arab tersebar beraktivitas. Ya, ada yang berdagang, ya, sampai turun surah Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita. Ya, wassaib, musim dingin pergi, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman musim panasnya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, ada yang para penyair, syuara. Dari hari Ahad sampai hari Kamis bikin syair. Bikin lirik-lirik. Ada yang naik ke bukit-bukit, ada yang naik ke gunung sampai diabadikan muncul satu surah, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara muncul, mereka bikin lirik tuh. Ada Imre Ilkois, ada Zuhair bin Abi Salma, ada macam-macam bikin. Ada lagi bahkan sampai dukun, tukang sihir, itu membuat mantra-mantra. Ya, mereka bikin dari 5 hari cari inspirasi, mendekat kepada jin dan sebagainya. Sampai turun surah Al-Jin yang menginfokan bahwa ada orang-orang minta bantuan kepada jin untuk urusan-urusan tertentu. Apa tujuan mereka? Supaya berkumpul di pusat-pusat hiburan dan situs-situs yang disucikan untuk membanggakan diri hasil kerja keras selama 5 hari kebelakang itu. Maka tempat mereka kumpul disebut dengan Aswaq. Ada Suq Oqar, ada Suq Dumatul Jandal, dan pusatnya nanti di sekitaran Ka'bah. Disitulah kemudian ditampilkan hasil kerja keras selama 5 hari dan dihitung siapa yang paling unggul di situ. Kalau hasil perdagangannya menjadikan dia lebih kaya dibanding yang lain, maka dia akan ditetapkan sebagai hartawan terhormat di kalangan suku Arab. Kalau dia misalnya punya syair yang bagus,
sampai mengalahkan yang lain, maka dipandang sebagai penyair paling hebat yang nanti syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqat, yang di masa kemudian akan diganti dengan kain kiswah itu, masih ditulis dengan tinta emas tapi dengan ayat-ayat Allah di dalamnya. Baik, itu asalnya pakai syair di situ, ditulis, sampaikan. Ada syairnya Imra'il Qais, kifanabki min zikr habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada Zuhair bin Abi Salma, sampai yang setelahnya. Kalau dukun paling hebat mantranya, paling berpengaruh, maka dia akan ditetapkan sebagai dukun terhormat yang menentukan tentang kebijakan dalam kepercayaan pada saat itu. Kalau kamu mesti berangkat, berangkat. Kalau saya katakan tidak, tidak. Kalau burungnya balik lagi, berarti ada masalah di jalan. Kalau burungnya terus misalnya, nah itu Anda bisa meneruskan dan seterusnya. Ada macam-macam yang berpengaruh. Disebut dengan yaumul arobah. Maka yang miskin tetap miskin, yang fakir tetap fakir. Hanya kebanggaan yang dibawa. Nah, dari situlah kemudian ketika Nabi turun perintah itu, di perjalanan Jumat pertama kali diadakan di jalan, ya, di antara lembah Ranuda namanya, di jalan diadakannya, ya. Kemudian turun perintah dikerjakan pada saat itu. Teman-teman sekalian, perhatikan, ketika turun perintah itu berubah namanya dari Yaumul Arubah, diubah oleh Quran langsung dengan kata Al-Jum'ah. Turun Quran surah ke-62 ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Yaum Jum'ah, bukan Arubah lagi. Jika sudah diseru, hei orang-orang yang beriman, jika kalian sudah diseru untuk berkumpul menunaikan salat di hari Jumat, kalimatnya berubah dari yaumul Arubah, hari kebanggaan kumpul-kumpul, dirubah oleh Al-Qur'an jadi yaumul Jum'ah. Bukan cuman kumpul. Orang beriman itu beda dengan orang yang lain yang belum beriman. Kumpulnya adalah merekatkan persatuan satu dengan yang lainnya. Makanya di sini ada turunan-turunan hadis. Maaf ya. Saling kenal, saling lihat. Demi Allah kami katakan, tidak pernah ada orang sholat berjamaah di masa Nabi kecuali diketahui bahkan kadar kesulitan tertingginya. Diketahui. Yang gak punya pakaian, ke masjid, selesai. Punya pakaian. Yang gak punya makanan, ke masjid, selesai. Karena kemudian dihidupkan makna jamaah itu dalam kehidupan. Itu yang paling dahsyat. Dan ini yang tidak diingin, tidak beriman. Kalau makna jamaah ini sudah dihadirkan dalam kehidupan. Ada seorang sahabat bernama Thauban. Ini Masya Allah. Thauban ini rajin sholat berjamaah, Pak. Sahabat Nabi, sangat soleh, rajin ibadahnya, dan tidak pernah meninggalkan ibadah di masjid. Dan posisinya selalu pojok kanan. Pojok kanan. Dan zaman dulu gak ada AC. Itu biasa ya. Tempat yang gak ada karpet, seperti biasa, posisi pojok kanan. Tapi niatnya bukan ingin mojok. Niatnya bagaimana saya bisa khusyuk ibadah dan tidak mengganggu orang. Karena biasanya posisi di pojok itu, pada umumnya tidak banyak singgungan dengan orang lain. Tidak banyak singgungan dengan orang lain. Maka Masya Allah, maka ketika datang ibadah, ramai masjid dan sebagainya, sampai satu ketika, saya persingkat, dalam sholat subuh, beliau tidak datang. Ditunggu oleh Nabi. Sampai Nabi bertanya begini, kemana Thauban? Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemana Thauban? Tidak ada yang tahu. Sampai ketahuan oleh Nabi itu. Jadi orang satu orang gak datang aja, oleh Nabi ketahuan, di sepulang kemana nih? Gak ada gitu. Tapi sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Gitu, kan? Apa yang terjadi? Ditunggu oleh Nabi. Tengok itu, ditelusuri jalan ke rumahnya, itu ternyata jarak yang ditempuh 3 jam. Zaman dulu tidak ada kendaraan. Ada jarak dari rumah ke masjid 3 jam. Yang masjidnya tidak ada karpetnya, langsung tanah. Yang tiang-tiangnya pelepah kurma. Yang atapnya dari daun-daun kurma. Masih mau ke masjid dengan jalan kaki. Sahabat mulia, luar biasa. Dekat dengan Allah, ke surganya begitu dekat. Jarak rumah ke masjid jauh dengan masjid seadanya. Masih mau ke masjid menempuh langkah 3 jam. Dan masih ditengok oleh sahabat. Enggak, Nabi juga bukan. Masya Allah, surga belum jelas sampai hari ini.
kan hisab masih menegangkan, amalan berantakan, kurang apa lagi? Ya, masjidnya enak, ada AC-nya, fasilitasnya lengkap, samping rumah, kendaraan ada, kalau ta'lim ustaznya datang sendiri, mau buka ada snack-nya. Dengan semua fasilitas ini, Anda belum juga tergerak untuk bisa belajar dan memakmurkan masjid, dengan cara apa lagi mesti disentuh? Ini poinnya. Nah, yang paling ingin saya sampaikan ketika ditengok, istrinya kemudian mulai keluar mengatakan, tu fiyan zauji, aina thawban, kemana thawban, kata Rasulullah SAW, kata istrinya, maka tuwufiyah, dia sudah wafat. Meninggal. Lalu Nabi berkata, perhatikan kalimatnya, apakah ada yang terjadi sebelum dia meninggal? Tapi ini yang harus kita catat. Apa yang terjadi? Kata istrinya, saya tidak merasa ada yang istimewa, tapi saya tidak memahami tiga kalimat yang diucapkan. Tiga kalimat. Nah, apa itu? Nah, ini hikmahnya yang harus kita tangkap. Sebelum beliau meninggal, dalam sakaratul mautnya, beliau mengatakan, kenapa enggak lebih jauh lagi? Katanya. Kalimat pertama, saya tidak paham itu. Kalimat kedua, kenapa bukan yang baru, katanya kan? Kenapa bukan yang baru? Dan kalimat ketiga, kenapa tidak semuanya aja? Tapi Rasulullah SAW tersenyum, lantas menyampaikan, turun berita dari langit menyampaikan. Teman-teman sekalian, ketika Fawwan mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi, kita mesti pahami, sebelum seseorang meninggal dunia dalam sakaratul mautnya, itu akan ditampakkan keadaan amalnya. Gambaran hidupnya. Jadi kalau baik akan tampak kebaikan, makanya ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum, tenang, gitu kan? Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, gitu kan? Hei jiwa-jiwa yang tenang. Oke, meninggalnya tenang. Enggak banyak suara seperti mik bertabrakan itu suaranya gitu. Tenang, nyaman. Tapi ada yang tegang. Macam-macam karena ditampakkan situasi-situasi kehidupannya. Jadi kalau orang biasa maksiat, biasa minum, biasa macam-macam dan sebagainya, yang keluar itu aja dan nampak kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ditampakkan bahwa ketika beliau berangkat ke masjid itu ditampakkan pahala-pahala kebaikannya. Maka dia katakan, ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi masjidnya? Sehingga ketika saya jalan itu mendapatkan lebih daripada itu. Bukankah langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah? Langkah keduanya menggugurkan dosa yang di bawah? Masjidnya tempatnya 25 lebih bagus daripada tempat biasa? Yang satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Kata sahabat Thauban, ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Yang kedua, ternyata ketika musim dingin beliau berjalan, beliau menggunakan pakaian double. Yang paling dalam itu pakaian barunya, yang luar pakaian lamanya. Di jalan bertemu dengan seorang kedinginan. Baik, saya ingin berbuat baik, saya ingin berbuat baik. Bagaimana para mujahid ketika kemudian masuk surga? Saat masuk surga, ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan? Saking nikmatnya sampai mengatakan, ya Allah, kalau bisa beri kesempatan hidup untuk jihad lagi. Jihad lagi. Saking nikmatnya, kenikmatan yang dapatkan pada saat itu. Dan berita baiknya, jika tidak ada jihad dalam bentuk peperangan, maka ta'lim kita pun itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Itu dalilnya di Quran surah ke-9, ayat 102. Posisi paling kiri sebelah bawah. Makanya sahabat Nabi step harian itu jamaah sholat untuk tahu lingkungan sekitar. Nanti pekanan Jum'ah stepnya lebih luas lagi. Ada yang beda RW, beda kecamatan, beda kelurahan, ada yang mampir. Makanya setiap orang Jum'atan itu diantara sunnahnya kenal satu dengan yang lainnya. Ada Sulaik al-Ghatafani dari Ghatafan datang ke Madinah, ketahuan oleh Nabi, ketahuan, dan kemudian diberikan kebaikan oleh para sahabat. Jadi kalau itu dipraktekkan, itu kuat. Saf orang Islam itu kuat. Ada pertemuan tahunan haji.
Jadi kadang-kadang pulang, masya Allah, ya itu aja. Gak memperkuat silaturahim. Kalau diperkuat itu dengan baik, maka bisa terbayang bagaimana kekuatan umat Islam itu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Kita ada 7 menit lagi ke depan. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ke Ustaz Adi. Silakan. Ya. Dari halo. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari Bandung. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz mau tanya kalau syarat-syarat poligami apa? Soalnya suami saya mau poligami. Halo? Ya. Sebentar, tahan. Ibu-ibu kedengaran di belakang ibu-ibu? Ya. Baik. Ini yang bertanya ibu-ibu lagi ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan rahmat dalam kehidupan semuanya. Ada pertanyaan dari seorang ibu dari Bandung bertanya apa syarat poligami. Ini cukup menarik karena umumnya bertanya poligami itu bapak-bapak. Tapi di sini seorang ibu. Baik, kita lihat dulu turunan-turunan tentang persoalan poligami ini. Saya mau bicara tentang kisah Nabi dulu dengan level yang sangat luar biasa. Saya ambil Nabi Ibrahim lah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, kita ambil ayat-ayat Qur'annya dulu untuk menghadirkan suasana-suasana indah. Pertama Qur'an surah ke 51 ayat 24 sampai 25, posisi paling kanan sebelah bawah. Surah 51 Adz-Dzariyat. Kemudian selanjutnya ketika mulai berpoligami, ya. Maaf, ada persoalan dulu Qur'an surah 19 Maryam. Dari ayat 49 sampai 51. Selanjutnya, boleh berpoligami sampai melahirkan seorang anak sampai ditinggalkan di Mekah. Quran surah ke-14. Langsung ayat 37 ya. Ayat 37. Sudah? Baik, kalau sudah seperti itu, baru nanti kita ambil contoh terakhir dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai bagian pertama dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang saya tahan sebentar ya ayat-ayat ini untuk saya lompat sedikit dulu memberikan hikmah pernikahan. Nanti setelah ketahuan hikmah pernikahan baru saya ambil kemudian kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, baik pernikahan yang sifatnya monogami ataupun sifatnya poligami itu tidak bisa dikeluarkan dari frame pernikahan, sama-sama nikah. Jelas ya? Saya ulang, baik monogami ataupun poligami itu dalam konteks syariat yang ditunaikan bisa disebut dengan sama-sama menikah. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Plus persamaannya keduanya sama-sama pernikahan. Karena berada di frame pernikahan, maka dia tidak boleh keluar dari syarat-syarat pernikahan. Awas, hati-hati. Apa di antara syarat-syarat pernikahan yang melahirkan hikmah dalam kehidupan itu muncul di Quran surah ke-30 ayat 21. Perhatikan kalimatnya. Wa min ayatihi. Fokus. Dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pernikahan dibuka dengan kata ayat, tanda yang mendekatkan dengan Allah. Seakan-akan ada kesan dalam ayat ini bahwa hikmah pernikahan itu pada hakikatnya bukan hanya menyatukan dua insan. Ini jangankan berpoligami, dalam monogami pun tujuan utama dalam pernikahan muslim itu bukan cuma ingin menikah secara seksual bisa hasratnya kemudian dikeluarkan, bukan. Bukan cuma ingin bertemu jodoh. Bukan cuma ingin menyatu, bukan. Tapi tujuan terbesar dari pernikahan itu, satu, tolong catat ini, adalah menjadikan dua pasangan ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong garis bawahi dulu ini. Jadi kalau kemudian ada seseorang menikah, walaupun dengan monogami misalnya, kemudian dengan pernikahan itu menjadikan dirinya belum dekat dengan Allah, ada yang salah dalam proses pernikahannya. Ada yang keliru. Harusnya lebih soleh. Anda belum menikah, mungkin tidak setiap hari bisa berjamaah. Ya bermakmum, kadang kesibukan sholat sendirian. Tapi setelah menikah, bukankah makmum yang dikirimkan selama hidup di rumahnya? Tidak ada alasan untuk Anda meninggalkan jamaah. Jadi kalau Anda setelah menikah pun ada makmum menemani belum bisa jamaah juga, Anda butuh berapa lagi untuk bisa berjamaah? Itu membangun kedekatan dengan Allah.
Karena itulah yang paling penting Anda ambil, setiap suami istri yang telah berumah tangga, dari sejak zaman Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim dan setelahnya, yang dibangun pertama kali bukan berpikir nikah ini, nikah itu bukan. Tapi bagaimana dengan pernikahan itu, membangun kesamaan visi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka muncullah prototipe Nabi Ibrahim AS. Yang ketika menikah dengan Sayyidah Sarah, cantiknya luar biasa. Cantik luar biasa Sarah itu. Ya, tak terlukiskan kecantikannya. Ketika dijodohkan oleh Allah, maksudnya diberikan jalan untuk menikah, kemudian menyatu keduanya, tapi itulah, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, di balik kecantikan itu, ternyata mendapatkan ujian. Ya, belum mendapatkan keturunan dalam kehidupannya. Tapi yang paling menarik, Nabi Ibrahim malah tidak banyak memikirkan itu. Yang dipikirkan oleh beliau, dalam konteks ini, bagaimana caranya kehidupan ini lebih mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istri ditarbiyah, suami ditarbiyah, istrinya dikuatkan supaya lebih sabar dengan keadaan, mengharap pada Allah dalam kebaikan. Sehingga dengan pola tarbiyah ini apa yang terjadi? Litaskunu ilaiha. Ada ketenangan dalam jiwa. Hikmah kedua berumah tangga itu untuk menghadirkan ketenangan. Jadi kalau kemudian antum berumah tangga sekalipun dengan monogami, belum poligami, selalu ada ribut, selalu ada masalah, gak pernah tenang jiwa. Mulai ketika diusir, tidak pernah putus untuk dekat dengan beliau. Silahkan cek. Ada perempuan-perempuan yang karena orientasinya bukan karena Allah, termasuk pria-pria menikah orientasinya bukan karena Allah, ada yang karena materi, ada karena kedudukan, sehingga cintanya tidak abadi. Kehidupan di rumah tangganya sering ada masalah gitu. Ya ini perempuan luar biasa ini, keduanya berperbiah. Ketika diuji, istrinya mendekat. Ketika diusir, diikuti. Sampai ketika pergi ke Mesir pun, apa yang terjadi, tetap disertai. Jalan ke sini diikuti, jalan ke sana diikuti. Inilah yang melahirkan cinta dari Nabi Ibrahim, supaya bisa menjaga amanah Allah ini berupa titipan seorang perempuan. Jadi kalimat ketiga, tolong catat ini ya. Pasangan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu adalah ujian kehidupan kita sebagai titipan Allah yang dititipkan kepada kita, bukan pada yang lain. Karena Allah percaya kepada kita, cuman kita yang membuat dia bisa saleh. Jadi kalau seorang perempuan dititipkan kepada kita, maaf ya, kemudian Anda menginginkan dia menjadi solehah, tugas Anda yang laki-laki membimbing dia supaya soleh. Kalau ibu mengharapkan suami yang soleh, jangan banyak menuntut. Tugas ibu mengarahkan dia dan membantu beliau untuk bisa soleh. Jadi semua saling bekerja sama. Itu yang paling penting, karena setiap kita akan ditanya tentang pasangan kita. Saya titipkan dia kepada kamu, bukan pada yang lain. Kenapa kamu mengabaikan dia? Kenapa kamu tidak bimbing dia? Nah, dalam kerangka mendekat kepada Allah inilah kemudian rumah tangga bisa dibangun dalam kebaikan. Sehingga yang ada itu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau belum apa-apa terjadi sesuatu, lillah, lillah, lillah. Apa yang terjadi ketika datang ke Mesir, saya mau teruskan. Di Mesir ini perjalanan sudah lama. Rumah tangga sudah berlangsung. Bertahun-tahun keturunan belum ada, sampai puluhan tahun. Sampai ketika tiba di Mesir itulah kemudian, maaf, masih cantik Sarahnya. Dibanding ibu masih cantik Sarah lah gitu ya. Yang istrinya Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Di Mesir pada saat itu, rajanya punya hukum. Setiap ada laki-laki yang sudah berumah tangga, maka istrinya akan wajib diambil oleh raja itu menjadi istri raja tersebut. Siapapun dia. Karena raja ini punya kesimpulan. Setiap perempuan yang dinikahi oleh orang lain, berarti dia punya keistimewaan. Sehingga laku dinikahin orang. Kalau belum dinikahin, berarti ada cacat dalam dirinya. Sehingga orang lain pun gak suka untuk menikah dengan dia. Itu tuh, ya luar biasa itu gak sopannya. Ya. Di pokoknya kalau sudah menikah, ah ini perempuan hebat, punya keistimewaan sehingga dilirik oleh laki-laki. Saya harus dapatkan keistimewaan itu. Kalau yang belum nikah, aman. Berarti nggak punya apa-apa dia. Saya simpan dia. Begitu Sarah datang, ditanya, Menhi, siapa dia? Nabi Ibrahim paham tentang hukum itu. Beliau katakan, Hadi ukhti. Ini saudari saya. Di lisan mengatakan saudari, dalam hati dia mengatakan, saudari saya dalam Islam. Ini istri saya. Cuman ke dalam hukum Islam kan saudari dalam agama kan? Beliau tidak berdusta. Ini yang disebut dengan tadlis namanya dalam ilmu hadis. Tadlis itu menyampaikan di lisan A, di hatinya B dalam konteks kebenaran. Dalam konteks akidah disebut dengan taqiyah namanya. Jika dalam kondisi terancam, maka hati mengatakan A, lisan mengatakan B, tapi dengan maksud yang baik. Jelas di sini? Itu nanti ada di Ali Imran di ayat ke 27 sampai ayat 28, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, ujung ayatnya illa antattaqu minhum taqah. Jangan pernah mengambil pemimpin dari kalangan yang bukan muslim, bukan orang beriman. Kecuali Anda tinggal di satu tempat, di paksa, dan berlain. Kalau nyala,
terancam, lisan bisa mengatakan A, tapi hatinya bisa berbeda. Illa antat taku minhum tuqah. Dari sini keluar taqiyah. Bukan taqiyah dihadirkan dalam konteks yang salah. Nah, ini yang berbeda. Saya kembalikan. Hadi ukhti, ini saudari. Tapi cantik, ini keluar dari hukumnya. Keluar dari hukum dia. Gak apa-apalah, untuk yang ini saya ambil aja. Begitu mau disentuh, tangannya lumpuh. Lumpuh tangannya, Nabi Ibrahim berdoa. Dia berkata, ah, jangan guna-gunai saya, katanya. Tolong doakan lagi supaya sembuh. Saya berjanji tidak akan sentuh lagi. Begitu didoakan Nabi Ibrahim, sembuh lagi. Ternyata mengingkari janjinya, mau pegang lagi. Baik. Sampai ketiga kali dia berkata, yang ketiga ini saya berjanji benar. Kalau kamu kemudian ucapkan kalimat tadi itu, saya sembuh, saya tidak akan pernah sentuh lagi dia. Maka didoakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian pada saat itu sembuhlah keadaan rajanya. Disinilah, karena disaksikan oleh beberapa pengawal-pengawalnya, raja ini tidak ingin malu. Bagaimana caranya supaya saya tidak direndahkan, tidak terangkat Ibrahim, maka dikumpulkan masyarakat di tempat yang cukup luas. Dikatakan, kita kedatangan tamu sekarang dua orang, tapi ini bukan manusia, kayaknya jin. Karena punya kalimat-kalimat yang membuat tangan saya bisa runtuh, ya bisa lumpuh. Kalau dia ada di sini, keduanya bisa jadi masalah untuk kita. Kita minta saja supaya pergi dari sini. Sebagai kompensasi, dikirimkanlah seorang yang bisa membantu dalam kehidupan keduanya. Seorang perempuan bernama Hajar. Hajar. Itu asalnya dihadiahi oleh Raja Mesir tadi untuk membantu Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Maka diterima itu, keluar, keduanya perjalanan melangsungkan perjalanan. Sampai ke Kanaan, sampai berada di Palestina. Singkatnya, lama membantu, Ibrahim semakin sepuh, Sarah mulai merasa, lillah. Bukan karena yang lain. Hebatnya Nabi Ibrahim gak pernah minta. Mah, poligami ya? Beliau tahu, ini istri saya, temani saya, titipan. Yang kalaupun pasti akan ditanya oleh Allah. Kalau satu saja pertanyaan ini, tentang istri saya belum bisa saya jaga dengan baik, bagaimana saya bisa merawat yang lain? Tapi Nabi Ibrahim layak untuk meminta. Layak. Karena dakwahnya masih luas masanya. Panjang misinya dan belum ada keturunan. Siapa yang bisa meneruskan? Maka dalam konteks inilah karena tarbiyah terus berlangsung. Dan istrinya paham. Ini suami saya butuh nih. Kalau nggak dikerjakan seperti ini, tidak diberikan kesempatan untuk menikah dengan perempuan lain yang bisa menghadirkan keturunan, maka siapa yang bisa meneruskan risalah dakwah? Karena tarbiyah ini terus jalan, suami nggak minta, istri yang kemudian menyerahkan. Seperti penelpon tadi. Baru bertanya, belum memutuskan. Gitu kan? Baik. Nah, apa yang terjadi? Kemudian istrinya mulai berkata, dalam bahasa kita, nikahilah Sarah, nikahilah Hajar. Nikahilah Hajar. Jadi bukan suami yang minta dalam hal ini yang cukup menarik ya. Suami tidak dilarang untuk meminta dalam keadaan tadi. Nanti kita ambil ilat hukum di akhirnya. Tapi istri mengatakan, nikahi Hajar. Semoga dengan itu mendapatkan keturunan dari Hajar, yang dengan mendapatkan keturunan itu risalah dakwah akan terus berlangsung. Jadi di sini syarat pertama yang Anda tanyakan, yang kita bisa keluarkan dari sini, risalah poligami itu turun, kemudian dibenarkan, disunnahkan dalam Islam, syarat pertamanya adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dakwah dalam konteks membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbeda ilatnya. Misal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaf ya, banyak orang-orang yang ketika berjuang di jalan Allah banyak yang wafat, syahid. Itu semangat, Pak. Baru pulang kerja, sedang kumpul dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad, nada munadin lil jihad, jahidu fi sabilillah, ayo jihad, jihad. Langsung berminggu-minggu ketemu istri, baru sapa-sapa datang gitu kan. Sudah kemudian ngobrol, ada panggilan jihad ke istrinya, mah ada jihad, pamit dulu ya. Istrinya pun bukan melarang, kan papa baru datang, tidak, karena ada tarbiyah di situ, silahkan pak. Kalaupun nanti syahid duluan ke surga, mama yang akan siapkan untuk menyusul ke sana. Berangkat, dan banyak yang meninggal syahid. Itu cita-cita tertinggi pada saat itu, syahid. Tapi Anda harus pikirkan, bukankah mereka punya anak-anak di situ? Ada anak-anak, dan pernah terjadi, saya punya satu kitab namanya Al-Hikayat wal-Muhimmat. Dan Masya Allah, air mata itu tertetes luar biasa. Ketika ada seorang anak saat akan bermain, dia diam aja begini. Dia. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya pakaian yang layak untuk bermain dengan yang lainnya. Tidak punya makanan yang layak untuk bermain dengan yang lainnya. Dia merasa ada kekurangan dalam dirinya. Karena ayahnya meninggal dalam keadaan syahid. Tiba-tiba Rasulullah lewat bertanya kepada anak ini. Ya gulam, lima lacalaan. Nah, anakku kenapa kamu gak main? Kata anak, ya Rasulullah. Ana mustahkin, saya malu katanya. Ma'indi thawb da'ik, saya gak punya pakaian yang layak. Saya gak punya pakaian yang baik seperti mereka. Waina abu, mana bapakmu? Fakat tufiya, ustushhida. Wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kalimat Nabi. Aradita an takuna Muhammadun aban laka, wa Aisyatu umman laka, wa Aliyun amman laka, wa Fatimatun ukhtan laka, wal Hasan wal Husain ikhwan laka.
apakah kamu ridho ananda menjadikan Muhammad sebagai ayahmu sekarang, Aisyah sebagai ibumu sekarang, dan Ali sebagai pamanmu sekarang, Fatimah sebagai saudarimu sekarang, Hasan dan Husain sebagai teman-temanmu? Maka anak ini langsung tertawa, saya ridho ya Rasulullah. Maka dibawalah, diberikan pakaian oleh Nabi, diberikan makanan oleh Nabi, dirawat sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu keluar main dengan pakaian yang begitu nyamannya, senang, gembira anak ini. Kata teman-temannya, kok pakaian kamu lebih bagus dari kita, dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat saya sebagai anak karena ayah saya telah meninggal. Kata mereka, duh, kalau bapak kami meninggal juga ya, tentu akan begini juga. Turun syariat kemudian. Turun syariat, nikahi si fulana, bukan karena cinta semata. Kalau karena hanya cinta, mustahil dinikahi misalnya perempuan-perempuan dalam status yang sudah usianya semakin sepuh. Ada yang sudah sepuh, ada yang bahkan malu ketika dinikahi oleh Rasulullah. Ya, seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ketika akan dinikahi, ya Rasulullah saya ini sudah begini. Apa yang bisa saya berikan untuk anda? Ya, pokoknya nikah aja. Ayo nikah, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya karena perintah Allah. Ada hikmah di situ. Di Nabi itu menikah bukan dengan syahwat. Bukan syarat syahwat di poligami itu. Tapi ada nilai-nilai kebaikan yang harus berkembang dalam kehidupan. Nah, barangkali di antara suami-suami ibu punya peran-peran seperti itu, bagian pertama. Ya. Yang kedua, ada kekurangan yang memang harus dihadirkan. Ya, seperti mohon maaf, keturunan misalnya belum ada, sementara sangat diharap-harap dan sebagainya. Dalam konteks ini, misalnya mohon maaf, ada geliat-geliat godaan yang sifatnya bisa menghadirkan pada maksiat. Zina ada di mana-mana, ya, pandangan tidak mudah, macam-macam bisa hadir dalam kehidupan. Kalau dikhawatirkan terjadi maksiat, maka maaf, bukan ujug-ujug langsung poligami, tarbiyah berjalan. Diskusi, sebetulnya kemana arah rumah tangga kita ini, Ma? Seperti apa? Apakah ridho Allah yang dicari atau kenikmatan dunia yang diinginkan? Diskusi. Terus kita membangun visi bagaimana? Apakah papa dengan selama ini mama cukup untuk kita saja? Atau harus kita punya keturunan untuk meneruskan visi misi kita? Sehingga nanti ada penghafal Quran yang bisa membanggakan kita di akhirat nanti. Ada penghafal hadis yang bisa memberikan mahkota di kepala kita. Walaupun mungkin dari rahim yang lainnya, Ma. Ya kan? Diskusi pelan-pelan. Nah, ibu jangan senyum dulu. Kita teruskan dulu, kan? Baik, misal. Setelah itu berjalan, apa yang terjadi? Masya Allah. Ayo, ada poligami. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar. Tapi disinilah keadilan Allah. Ketika Hajar melahirkan Ismail, turun perintah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Allah Maha tahu. Awal-awalnya, pah silakan poligami. Tapi begitu anaknya lahir, bukankah nanti bisa hadir rasa-rasa tertentu? Kok perhatian lebih kepada itu dibandingkan dengan saya? Kan? Maka muncul perintah di sini. Ibrahim, bawa anak dengan ibunya Hajar. Dipindahkan posisinya. Ada keadilan di sini. Perhatikan, dipindahkan posisinya ke Mekah. Tapi karena tarbiyah sudah jalan dengan Sayyidah Hajar, dipindahkan pun enggak mengeluh. Permisi pada istrinya Sarah. Pergi kemudian ke Mekah, ditinggalkan di tempat yang luar biasa. Fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Di satu tempat ditinggalkan ibu dengan bayinya yang masih merah di tempat yang tumbuhan pun tidak tumbuh. Saya mau tanya pada ibu, Bu ya. Ibu dinikahi oleh seseorang, ketika mengandung melahirkan bayi masih merah, diajak ke alun-alun kota Bekasi di Al-Barakah. Ditinggalin di situ. Bagaimana perasaan ibu? Padahal suasana nyaman. Ya, ada pohon kurmanya, ada macam-macam. Ini tidak. Gak ada tumbuhan, gak tumbuh. Apakah Sayyidah Hajar kemudian protes? Tidak. Cuma bertanya begini. Ahadha min amrillah, apakah ini perintah Allah? Bala, iya. Sepanjang perintah Allah, saya akan bersabar. Ditinggalkan suami, menggantung kepada Allah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ini luar biasa. Maka dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya muncul air Zamzam. Muncul